sebenarnya menuju kemana gitu, Bang? Itu saya kenal Pak Andika itu di tahun 96, 97, 95 ya mungkin waktu itu masih kapten. Masih kapten. Bertugas juga. Waktu itu dalam rangka mengamankan kampanye Golkar. Abang masih aktivis mahasiswa? Saya waktu itu sudah di Golkar, saya sudah selesai mahasiswa. Okay. Dan waktu itu menjelang pemilu tahun 97. Perjalanan di dalam negeri berarti ya? Tapi sering, hampir tiap hari. Nah lama berarti ya? Sudah lama sih. Kalau abang sendiri melihat sosoknya Pak Andika seperti apa? Saya kira sosok yang profesional sih, sosok yang profesional, mempunyai visi gitu ya, dan baik-baik aja gitu.